di One Pride Arena sedang ada pertarungan seru nih antara Deddy Corbuzier melawan Max Metino. Sepertinya ada tantang menantang yang sudah berlangsung cukup alot nih antara keduanya, dan akan dibuktikan malam ini bagaimana Deddy Corbuzier melawan Max Metino. Saya lihat di Instagram nih. Mulai pertama Deddy Corbuzier dulu ya bilang, BJJ Max, gue bisa kabur dari semua submission dalam satu gerakan. Mr. Max ini. Terus habis itu Max bilang itu saya cuma sparring sama lu. Oke, marilah sama-sama kita saksikan ya apa yang Deddy Corbuzier katakan. Ya, aturan saya buat. Tadi saya mau nantangin Mas Adri, tapi saya takut pet saya diblok jadi nggak jadi. Ini udah rame banget di Twitternya Mas Deddy, juga udah heboh di media sosial kalau ya. Deddy Corbuzier ini menantang salah satu dewan juri One Pride MMA Season 2. Ini udah heboh banget di Twitter, ini udah heboh banget. Ini gimana, Mr. Max? Ya, seperti saya kan udah pernah balas di medsos ya. Ya. Ya, saya bilang ya dibuktiin aja, jangan cuma ngomong doang. Oke. Gimana? Kita lanjutin nggak? Ya enggak, gini, jurinya berapa lama? Saya bilang 1 menit kan. 1 menit saya lepas dari lock dia. Dia mau grab apa? Ini bukan banyak ngomong, gua lagi ngulur waktu, tahu? Enggak dong, Mas Deddy. Oke. Saya kasih dia waktu 1 menit. 1 menit? Kalau bisa lepas dari kuncian saya. Kalau bisa lepas dari kuncian? Lu menang. Lu langsung kunci aja, gua lepas gimana? 30 detik ya. 30 detik. Jurinya siapa? Mustadi. Bisa. Oh, oke, dengerin ya. Dengerin, saya gak suka dikasihanin nih masalahnya. Ya. Apapun yang terjadi, gua pingsan pun, apapun yang terjadi gua pingsan, lu jangan buka. Ya. Serius. Gua pegang omongan gua. Gua pingsan lu jangan buka, apapun yang terjadi jangan dibuka ya. Pingsan pun jangan lu buka. Ya. Oke. Oke. Okay. Posisi kuncian kan? Iya, kuncian ya. Gua pingsan jangan lu buka, apapun yang terjadi. Mus. Sikat. Deddy Corbuzier. Max Metino. Big applause, ladies and gentlemen. Berikan tepuk tangan. 30 detik. Rulesnya 30 detik. Anda bisa lepas dari kuncian ini. Oke, rulesnya adalah 30 detik. Mas, ini kacamatanya aku pegangin, Mas. Oke. Oke. Saya hitung waktu pakai 30 detik ya. Lihat ya semua ya. Ingat aturan ya. Oke, siap. Siap. Saya pakai aturan. Oke, ini jangan tegang. Boleh dong diberikan tepuk tangan meriah untuk Deddy Corbuzier dan Max Metino. Kita lihat itu bagaimana. Oke, siap. Deddy ready. Max ready. Oke, siap. Kita lihat bagaimana seorang Deddy Corbuzier menantang Max Metino ya. Seperti apa nih, Bung Yuri? Wah, ini nilai mau dites nih, bisa nggak lepas nih? Ke ambar nggak dalam 1 menit? Coba tuh dia pegang. Ke ambar. Lepas, mau dicop tuh, Marensi. Wah, kena. Bung Bram, bagaimana Anda melihat Bung Bram? It's fair, udah. Ya, dia bagus transisinya. Dari ambar, abis itu ke chop, dari situ. Oke. Benar sih, lepas dalam 1 menit. Lepas tapi tap out. Iya, tapi lepas. Tapi tadi cuma bilang lepas dalam 1 menit. Berarti benar. Tunggu sebentar. Karena ngomong tap out, lepas. Satu gerakan. Satu gerakan yang selalu pasti. Iya, betul. Betul, dia gak salah. Kan perjanjiannya adalah lepas dari kuncian selama 30 detik. Selama 1 menit. Satu menit ya. Ternyata setelah 1 menit benar lepas kuncian ya, Pak. Belum 1 menit sudah lepas. Pemenangnya, siapa pemenangnya? Aturannya, gue mau pingsan kayak mau ngapain jangan dibuka. Gue mah gak ngetep, gue transfer sih. Gua transfer sih, gua gak ngetap, kan aturan apapun jangan dibuka. Maksudnya kalau lawan BJJ di jalanan diginiin pada dibuka kan gak bisa kan.
Enggak, tapi kita punya pesan buat teman-teman intinya. Jadi berantem di ring sama di jalan itu beda. Seperti yang tadi kita gitu sudah ya bilang ya. Kalau di jalan, benar kok semuanya keluar ada dari aturan, kuncian. Pasti tapi bisa. Aturan. Jadi satu gerakan lagi. Satu semua gerakan ya. Petarung-petarung ini sportif, luar biasa. Hebat buat One Pride. Buat TV One hebat juga.